silakan duduk lagi. Iya. Yeah. Waduh, Pak Tarno. Ya. Masih ngantuk nggak? Wah, siap. Wah, semangat. Semangat. Happy terus. Makin makin happy. Khasnya Pak Tarno, ya kan? Kalau Pak Tarno itu kalau senang atau happy tuh begini. Tanpa cincin. Kalau joget begini. Kalau ada cewek cantik begini. Ada kejadian apa lagi selama touring? Di dalam negeri aja, nggak usah keluar negeri lah. Iya, dalam negeri itu paling... pernah tabrakan sama taksi. Taksi itu, taksi biru lah, nggak mau nyebutin. Dia ngambil jalur aku. Yeah. Bener-bener aku di sini, dia udah adu banteng, Kang. Dan aku salto dong di kap mobil. Kap mesin. Kap mobil dia, dan kapnya dia tuh dengkok sama helm, helm aku, gitu. Makanya itu pemilihan helm tuh helm harus yang benar-benar yang ngelindungin kepala. Karena kepala nggak ada yang jual, iya, dan mahal harganya. Seperti apa waktu itu kejadiannya? Naik motor, kan? Motor. Tarik kan legang, kan? Gini ya ceritanya, kejadiannya Pak Tarno ya. Masuk mobil. Bagaimana sih? Enggak pelan-pelan. Bagaimana sih? Sebentar. Yang nabrak kan Pak Tarno. Yang nabrak kan Pak Tarno. Kenapa lu nanyanya? Lagian sih kok enggak pelan-pelan? Kan yang nabrak yang salah. Iya, gimana sih? Enggak, saya mau minta gantiin buat ini aja. Coba sebentar. Salah kan? Gimana? Menurut kamu gimana? Salah, kan Pak Tarno tuh ngambil jalur kita. Oh, gitu. Heeh, Pak Tarno yang salah. Dan itu Pak Tarno nabrak dari belakang. Iya. Yang ada juga ganti motor saya lebih mahal harganya daripada itu. Anda yang harus ganti. Oh, tenang. Saya punya uang. Banyak nih, kasih nih uang nih. Coba. Mana? Tenang. Nih. Banyak banget. Lu supir angkot sih. Ngumpulin koin. Ini kan namanya kan perempuan, saya kasih. Kalau bukan perempuan, saya lawan. Yang ini perempuan yang saya kasih nih. Bisa kasih nih. Nerima lagi nih. Terima lagi. Apaan ini mah receh. Bandingkan banyak. Itu banyak, satu juta ada berapa? Kurang ini mah bekas mandorin mobil-mobil di sana tuh. Jadi paugah ya ini ya. Jangan terima. Jangan mau, ini namanya sogokan ini. Ayo kita ke proses hukum aja. Langsung kita kantor polisi. Iya, ini masih kurang dulu. Saya ngomong denger dulu. Kenapa? Kalau gitu, kalau masih kurang, ikut saya. Kemana? Minum kopi. Jangan, enak aja. Ayo, minum kopi yuk. Tapi nanti diganti duitnya ya. Iya, ganti yuk. Sip. Yuk. Yang cowok petakilan, yang cewek. Gimana sih ini? Dada aja. Kita ngobrol lagi nih. Ini bukan. Sampai kejadian kayak tadi mah, wah gak boleh itu. Bukan, Mbak. Adegannya, Mbak. Ya gak kayak gitu juga ya. Iya, aku gak keterima. Enggak lah. Dia cuma kasih ganti berapa ratus ribu gitu. Dan kita ngeganti semua segitiga dan bla 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 itu. Sampai import. Belum depan, iya. Mesti kehantam itu. Puluhan juta. Iya. Wow. Waktu itu puluhan juta. Kita sekarang punya foto nih, Kang. Iya, foto apa? Ini dia. Foto. Hati-hati, ntar foto-foto tiba-tiba. Bukan. Parno aja gambarnya, Pak Tarno. Wih, foto. Wow. Welcome all bikers. Wih, keren-keren ini. Iya. Siapa aja itu ya? Itu kacamata hitam siapa itu ya? Itu punya kayak Kang Peri. Ya ini belajar gua lama ini mah. Iya. Teman saya itu Pak Tarno. Jadi kita gitu. Kalau pada saat berkumpul itu tidak melihat dia jenderal, dia anak siapa, lepas semua dia orang kaya, dia montir, dia orang miskin, dia siapa. Pokoknya pada saat kita anak-anak motor ngumpul, blok. Saudara, berada di sini. Itu acara apa itu, Mbak? Waktu itu Black Angels punyanya Om Indro ya. Iya, punyanya Om Indro. Black Angels. Jadi
TNI dan juga Pak Tarno, kalau misalnya di Jakarta tuh apa di Indonesia gitu ada beberapa ulang tahun anniversary acara bikers, acara motor gitu, bikers kita suka kumpul-kumpul. Kebetulan pas acara itu saya MC-nya. Oh gitu. Iya. Enggak ngajak saya. Kan saya bisa sulang. Pak Tarno waktu itu kayaknya lagi di Italia dia lagi. Iya. Seru juga tuh Kang, jadi pengen ikutan jadi. Kadang-kadang ya kalau sekarang itu palingan kan udah jarang enggak boleh ada acara-acara gede lagi. Paling cuma San Morian aja, San Mori gitu. San Mori apaan? San Mori. Iya. Apa sih? Morning ride. Artinya apa? Jadi ngapain? Motoran pagi hari hari Minggu. Gitu. Ngerti, Pak Tarno? Ngerti. Ngerti enggak? Apa katanya? Kalau enggak ngerti. Ngerti artinya kan tadi bilang. Kalau enggak ngerti, ini ada video San Mori nih, Pak Tarno. Coba lihat video San Mori. Mana dan lagi ngapain? Ada jadi apa? Itu kita anak monster lagi riding San Mori ke ST Motor World di BSD. BSD ya. Iya dan aku nggak tahu kan itu ulang tahun aku 2 Januari kemarin. Terus iya. Baru ulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun. Off beat. Selamat ulang tahun. Saya baru tahu ada lagu itu. Saya kan suaranya merdu Kang Ferry. Yang penting doanya ya Pak Tarno. Iya sih, tapi yang penting doanya dari Pak Tarno ya Pak Tarno ya. Iya. Ya tanggal 2 Januari kemarin ulang tahun. Iya, terus tiba-tiba dia ikut San Mori. Terus dia kena down gitu ngasih hadiah cincin gitu masa yang dipakai. Iya. Oh. Iya, dia sweet banget, sweet banget beneran. Anak motor juga. Dia tuh anak band. Anak band. Wah. Kita mereka ulang enggak? Sama mereka ulang. Namanya siapa, Mbak? Perlu disebutin ya? Perlu lah. Itu dia. Aku sedih. Aku pengen kayak mereka berdua. Aku iri. Aku pengen. Lain, udah nggak pantas ya Pak Tarno gini. Iya, malu sama Uban. Fotonya keren. Iya, aduh. Dek, jelasin dan kenalin ini teh siapa? Cowokku. Calon. Udah sekarang udah bukan cowoknya lagi, udah bukan pacarannya lagi. Calon suami. Namanya siapa?
Sama ya nama saya ya? Iya. Ferry, Ferry Ansafei, gue gitaris Baginda. Baginda. Iya. Ada yang lebih sehat. Aduh, kok surprise gini sih? Banyak banget surprise. Iya. Mantap ya, Master Show ya. Mantap ya. Oh, keren. Keren, Master. Fer, waktu itu udah berapa lama pacaran sama dia? Belum setahun ya kita ya? Belum setahun, 5 bulan. Iya. Apa yang kamu suka dari perempuan aneh ini? Banget ya. Dia itu dia yang pasti jago sih. Jago apa? Jago apa? Jago dan berpengalaman. Pengalaman. Nah. Ini mesti dijelaskan. Enggak, maksudnya dalam dunia motor dia berpengalaman dan jago gitu. Jadi jago kayak aku juga enggak? Apa jago nih? Goyang. Belum, nanti kalau udah halal baru. Udah halal baru kita ketahui, kalau sekarang belum tahu. Betul. Dan pasti dia tangguh sih, wanita tangguh dan ya, dia dewasa juga dan dia wanita mandiri. Jadi benar-benar apa namanya, semuanya pengen dilakukan sendiri gitu. Padahal kan tetap aja kodratnya wanita tuh sekuat-kuat apapun wanita, kamu harus butuh seorang yang menuntun kamu buat jalan yang benar dan menuju til jannah lah, amin. Betul. Mas Ferry, ya. Ngelamar Sis Dea kan pada saat San Mori, ya, boleh diulangi lagi enggak? Saat ngelamarnya kayak gimana? Rekonstruksi. Gak suka part ini, gak suka. Coba kayak gimana? Demen gue nih part ini nih. Oh kecil. Betul ya. Kasih ya. Kasih musik romantis. Kalau orang ngelamar kan, kalau orang ngelamar kan ini ya. Apa nyanyi biasanya? Nyanyi. Kalau gue enggak, ngasih tebakan. Oh iya? Tebakan gue. Jadi. Coba. Oh tapi pada saat itu lagi motoran bareng. Iya. Lagi motoran bareng. Oh oke. Tebakan kita lagi ketawa ketahuan ini. Happy birthday. Terus langsung, teng. Sayang. Aduh. Kamu tahu nggak? Enggak. Nasi apa yang bikin aku kangen? Nasi apa ya, Bang? Tapi kangen juga lihat bibirnya Kang Ferry gitu. Aduh, kayak udah pernah nyobain aja. Ayo, kamu tahu nggak nasi apa yang bikin kangen? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Yakin. Yakin. Nyerah. Nyerah. Stop. When I see your face, I don't think that I will change, 'cause you're amazing, just the way you are. Maaf nih, yang dilamarkan Dea ya. Yang jerit-jerit kenapa mereka? Biar cepetan juga gitu. Iya. Maklum, belum dilamar-lamar mereka sama cowoknya. Amin, moga cepat. Duduk lagi ya, duduk ya. Duduk ya. Aduh. Silakan duduk kembali. Ferry ini udah bagindas nih. Temantis. Iya ya. Aku seneng deh. Aku ngeliat mereka berdua. Amin. Makasih. Semoga langgeng ya. Amin. Terima kasih Pak Tarno. Pak Tarno, kesamaan Pak Tarno sama motor apa nah, coba? Ini. Apaan? Kalau motor nggak ada bensin kan mati. Iya. Kalau aku nggak ada Pak Tarno lemas banget. Tambah satu segmen lagi aja, mati gua. Asli capek ada nih. Tapi gak apa-apa, sehat. Pak Tarno. Iya. Tanya dong sama Tieni. Iya. Apa persamaan antara motor sama Tieni? Iya gitu ya. Iya, Tieni. Apa persamaan motor sama Tieni? Sama-sama ditumpahkan.
ada aja. Itu kabarnya bener kalian tuh dicomblangin sama anak iya. motor pas lagi ngumpul? Jadi anak Monster itu punya event Monster Ride with Star. Jadi bintang misalnya dari Adaben, dari Bagindas gitu-gitu. Nah, pas suatu saat sama Bagindas gitu kan, dia sama Kak Andra ya, vokalis. Nah, terus KDS ngecomblangin kita, gitu deh gimana sih. Jadi benar-benar itu tuh dicomblangin karena dia sendiri, aku juga sendiri gitu kan. Jadi udah deh ini jodohin aja nih berdua ya, gitu. Yang pasti yang aku inget sih, maksudnya itu pertama kalinya dia nge-ride pakai rok. Iya. Soalnya biasanya dia dandan. Gak pernah, pertama kali pakai ini kan aku. Biasanya celana kan ya. Gak pernah-pernah pakai rok, terus akhirnya aku pakai rok saat itu. Pakai motor yang begini? Pakai motor gitu. Nggak kagok mau kemana-mana? Iya, karena pakai legging gitu ya. Bukan kan terbang-terbang, takutnya kayak ikan cupang. Iya, kayak gitu. Pertama kali. Dan dia mau diboncengin waktu itu. Iya, kan bikin dia. Mas Ferry kan anak band juga, nyanyiin lagu romantis dong buat dia. Nih gitarnya nih ya. Nih gitarnya ya. Lagu romantis. Cepatano banyak diem, kayaknya hernia ya dia. Nyanyiin lagu romantis ya. Romantis ya. Iya. Biasanya sih kalau orang jatuh cinta tuh suka tercipta sendiri gitu. Iya. Ini gak sih? Jadi kan kalau ngelihat suatu tuh langsung tercipta. Misalkan kayak kemarin juga aku riding sama Dea, kita bikinin lagu buat klub motornya gitu. Siapa tahu nanti prediksi ngundang kita juga ya. Jaya bubar. Kok gitu sih Kak? Aku kan manggilnya Dea tuh kalau aku panggilannya Vesa. Vesa, iya. Prince Vesa itu bahasa Italinya itu princess lah. Princess of Vesa. Kalau kamu manggil aku Vespa. Ini kita mulai dengan kata Vesa. Vesaku yang cantik. Kau berhati baik, Vesaku yang ramah, wanita terindah, Vesaku yang ceria. Pakai karpet nih. Ambeien kali kan orang bahasa. Enak ah, jangan ngomong ambeien, gak enak sama sebelahnya kamu. Wah. Kita enggak istirahat dulu. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Patarno yang uker deh. Salah satu. Patarno yang uker. Patarno yang uker. Oke. Terpisah. Jangan kemana-mana, tetap di Master Show. Kok bisa?